Halo The Inners, terima kasih selalu setia menonton video unboxing Taiwan Excellence. Di video kali ini, kita akan membahas produk dari Simba yang cocok banget untuk The Imams yang di rumah nih. Simba adalah produk unggulan dari Taiwan yang pastinya sudah terbukti kualitasnya. Kali ini kita akan membahas 3 produk unggulan dari Simba, yaitu Feeding Bottle, Rotary Silicon Bottle Brush, dan juga Powder Container Titan. Penasaran apa aja keunggulannya? Tonton sampai habis ya, Teeners! Kita langsung saja unboxing botol susu dari Simba. Ini adalah desain terbaru dari Simba Alonje Collection. Simba Feeding Bottle memiliki warnanya yang elegan dan tersedia dalam 3 ukuran wide neck, yaitu 200ml, 270ml, dan 360ml, membuat botol susu ini sangat digemari oleh pengguna. Untuk materialnya sendiri nggak perlu diragukan lagi, karena sudah terbuat dari World Class Solvay PPSU Material. Karena terbuat dari PPSU, maka botol susu Simba terlihat lebih bening, lebih tahan banting, dan dapat menahan panas hingga 197 derajat Celcius. Feeding bottle Simba diklaim dapat disterilisasi 1000 kali tanpa terjadi perubahan warna dan bentuk. Dan pastinya BPA dan BPS free. Dan kelebihan lainnya dari Alonje Collection ini adalah dapat ditransformasi menjadi 8 kegunaan yang berbeda. Dapat diganti-ganti sesuai kebutuhan. Wah, sangat praktis ya, Teeners. Yang kedua, kita akan unboxing Rotary Silicon Bottle Brush. Tidak seperti sikat biasanya, sikat botol dari Simba memiliki double cleaning power karena bulu sikatnya yang ultra halus, dapat berbusa lebih cepat, dan efektif untuk mengangkat kotoran. Memiliki desain ergonomis dengan panjang gagang 33,5 cm, sehingga dapat menjangkau sampai dasar botol. Bulu dan pegangannya juga dapat dilepas untuk dibersihkan. Dijamin tidak ada kotoran yang tersembunyi. Rotary Silicon Butter Brush juga tahan hingga 100 derajat. Jadi aman jika teeners ingin mensterilisasinya. Dan last but not least, mari kita unboxing Milk Powder Container Titan. Warnanya yang menggemaskan membuat kita langsung jatuh hati ya. Ini adalah wadah penyimpanan susu bubuk yang berbahan Triton. Bahan Triton merupakan jenis plastik yang baik untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan dan minuman karena 100% bebas racun BPA. Container ini tidak hanya untuk penyimpanan susu bubuk, tapi bisa juga diisi dengan snack favorit Teeners loh. Untuk keunggulannya sendiri adalah container ini memiliki lingkar sebesar 6,5 cm, memudahkan pengguna saat proses pengisian. Dan juga memiliki standard wide mouth yang bisa dijadikan corong untuk menuangkan susu bubuk agar tidak mudah tumpah dan cocok untuk beragam botol. Tidak perlu takut bocor saat diisi air karena sudah terjamin leak-proof design. Wah, sangat multifungsi dan easy to use ya. Gimana Teeners? Tertarik dengan ketiga produk Simba ini? Untuk informasi lebih lanjut, Teeners bisa cek di e-commerce kesayangan Teeners ya. Untuk informasi lebih lanjut, Teeners bisa langsung cek di sosial media Taiwan Excellence. Follow Instagram Taiwan Excellence di @taiwanexcellence_id dan Facebook kami di taiwanexcellence.id dan website Taiwan Excellence di www.taiwanexcellence.id. Linknya sudah kami sediakan di box deskripsi ya. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya.